عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجه الشريف كنوز الحكمه menghadirkan hikmah para teladan sepanjang sejarah prophetic wisdom kali ini dari kebun teh yang indah kita akan mengisahkan tentang Iya yang barangkali adalah orang pertama yang menghadirkan minuman teh dalam hidup kita yaitu ibunda kita. Doa kita selalu untuk kedua orang tua kita. Kita mengetahui riwayat yang mutawatir diriwayatkan oleh begitu banyak kitab, begitu banyak mazhab. Dalam Al-Kahfi misalnya diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salatu wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah man abir? Seseorang datang pada Imam Ja'far As-Sadiq. Menurut Imam Ja'far As-Sadiq, seseorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah SAW, kepada siapa aku berbuat baik? Bagian Nabi menjawab, ummuka ibumu, thumma qala ummuka ibumu, thumma qala ummuka ibumu, thumma qala abuka, baru kemudian ayah. Dalam riwayat yang maknanya sama tapi dengan redaksi yang berbeda, seorang sahabat datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tadi kalimatnya kepada siapa aku berbuat baik? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah man ya Rasulullah man haqqun nas bi husni sahabati? Kalau tadi kalimatnya kepada siapa aku berbuat baik? Kalau ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berhak terhadap kebersamaan yang baik yang aku berikan kepadanya? Siapa orang yang husni sahabah, yang kebersamaan baik, kebersamaan yang indah itu wajib aku berikan kepadanya, aku dahulukan untuk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ummuka ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, baginda Nabi menjawab, ibumu sampai 3 kali. Kemudian baru abuka, ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yusikumullahu bi ummahatikum. Allah subhanahu wa taala
mewasiatkan kalian dengan ibu kalian, kemudian mewasiatkan kalian dengan ibu, dan mewasiatkan kalian dengan ibu. Jadi sabda baginda Nabi, ibumu, 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 tiga kali itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusikum bil aqarib, kemudian baru mewasiatkan untuk berkhidmat, berbuat baik kepada kerabat terdekat. Ketika ada seseorang yang datang kepadanya dari Wa'an Abbas ibni Mardas annahu qala, seorang sahabat Abbas ibni Mardas, dia datang kepada baginda Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, inni uridul jihad, aku itu ingin berangkat berjihad. Semangat untuk berangkat berjihad. Bayangkan kalau ada orang datang kepada kita lalu berkata, aku ingin berkhidmat, aku ingin membantu, ini datang untuk berjihad, menyerahkan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berperang fi sabilillah, rela mengorbankan jiwa dan raganya. Tapi apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang datang kepada baginda dan bertanya dan berkata, aku ingin pergi berangkat berjihad? Baginda Nabi menjawab, alaka ummun, apakah kau masih punya ibu? Qala na'am, sahabat itu berkata, iya. Kemudian baginda Nabi melanjutkan, ilzam ummaka fa innal jannata inda rijli ummi, tetaplah bersama ibu. Jadi sahabat ini datang ingin berjihad. Pertanyaan baginda Nabi SAW, apakah kau masih punya ibu? Ia berkata, na'am. Dan baginda Nabi menjawab, tetaplah bersama ibu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ia berangkat dengan mencari surga dengan berjihad. Allah Ta'ala sudah karuniakan surga itu pada telapak kaki ibunya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan baginda Nabi kemudian melanjutkan, la yanbaghi li rajulin ay yakhruja ila al jihad wallahu abun au ummun illa bi idznihima, tidak layak, tidak pantas, tidak baik bagi seseorang untuk keluar berjihad tanpa seizin ayah dan ibunya, bahkan untuk berangkat jihad fi sabilillah tanpa izin ayah dan ibu, baginda Nabi SAW tidak memperkenankan. Sebaik doa kita untuk almarhumin, di antara keluarga kita, kita doakan juga wasiat Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua kita. Dan di antara yang tertulis di pintu surga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ra'aitu ala babil jannah maktuban, aku melihat di pintu surga itu tertulis, wahai surga, engkau diharamkan bagi satu, orang bakhil, kedua, orang yang gemar berdebat, berpanjang kata, berbantah-bantahan, lalu orang yang gemar namimah, mengadu domba, menyebarkan keburukan orang lain agar terjadi konflik dan pertikaian, dan yang keempat, surga diharamkan bagi bagi orang yang durhaka pada kedua orang tua. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi tayyibin tahirin, wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudara-saudara, di antara kelebihan Imam Ali,
dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain adalah kepiawaiannya berbicara, kepiawaiannya, kepandaiannya, kejeniusannya di dalam menyampaikan pikirannya, di dalam berkomunikasi. Sehingga Edward Gibbon, seorang ahli sejarah dari Inggris, menyebutkan Imam Ali dengan dua kalimat. Dia piawai memainkan pedang, tapi dia juga ahli memainkan kata-kata. Kumpulan kata-kata Imam Ali, seperti saudara ketahui, adalah Nahjul Balaghah, yang menjadi puncak kepasihan. Para sastrawan Arab menyebut Nahjul Balaghah sebagai satu tingkat di bawah ucapan Tuhan dan satu tingkat di atas ucapan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan kepada aku kefasihan berbicara. Utitu bijawahiril kalim. Dan Imam Ali adalah murid terkasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang mewarisi kefasihan bicara. Para ulama Ahlul Bait kemudian mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Ali yang tersebar bukan hanya dalam Nahjul Balaghah tetapi dalam literatur Ahlus Sunnah. Dari kitab-kitab tarikh, kitab-kitab adab, kitab-kitab sastra, dan apa saja yang telah diungkapkan dalam literatur Arab dari berbagai madhab. Mereka mengumpulkannya dengan judul Mukhtarat min kalimatihi fi kutubit tarikh wal adabil islami. Kalimat-kalimat pilihan yang tercantum di dalam kitab-kitab tarikh dan sastra Islam. Dan yang ingin kita bicarakan pada pertemuan sekarang ini, untuk memberkati pertemuan kita dengan kalimah-kalimah indah dari Imam Ali, saya mengambil kutipan Al-Mukhtar, kutip salah satu pilihan min kitabil isti'dad li yaumil ma'ad, dari kitab persiapan menghadapi hari kiamat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah saudara ketahui Ibnu Hajar adalah alim besar, ahli hadis, hafiz di kalangan ahlu sunnah. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip salah satu pembicaraan Imam Ali. Saya lihat ucapan ini juga banyak disebarkan oleh khatib-khatib ahlu sunnah tanpa rasa takut bahwa mereka akan dituding sebagai syiah. Buat yang banyak membaca, mereka pasti tahu bahwa ucapan ini diambil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengutip salah satu ucapan Imam Ali. Bagi orang yang sering pergi, yang pernah belajar di pesantren, mereka mengenal hadis ini melalui kitab Nasaihul Ibad. Dan sebagai syarah dari Al-Istidad li Yaumil Ma'ad dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekali lagi, mereka dengan leluasa mengutip Imam Ali tanpa atau tidak akan dituding sebagai syiah, kecuali orang-orang yang jahil. Tapi sebelum saya menyampaikan hadis dari Imam Ali ini, saya ingin membawakan sebuah cerita-cerita hikmah di kalangan para sufi. Jadi pada suatu hari ada seorang penunggang kuda menempuh perjalanan yang jauh dan akhirnya sampai di tepian sungai.
entah gimana sungai itu airnya begitu jernih, sehingga dan entah gimana kudanya terhenti di situ. Berulang kali kuda itu dihardik, dipukuli, digerakkan supaya dia menyeberangi sungai, kuda itu tercenung diam. Kuda itu tidak bergeming. Tidak jauh dari kuda itu ada seorang sufi, seorang ahli hikmat. Ia ditanya penunggang kuda, mengapa kuda aku berhenti tiba-tiba? Padahal tadi dia berjalan dengan sangat cepat. Dan mengapa ia tidak bisa aku gerakan? Lalu ahli hikmat itu berkata, pada ketika ia datang ke tepian sungai itu, karena airnya jernih, kuda melihat muka dirinya. Dia melihat muka dirinya. Jadi kalau kamu ingin agar kuda ini bergerak, pukullah air sungai itu dengan tongkatmu. Sehingga gambaran kuda itu, sehingga cermin dari muka kuda itu menjadi menghablur, menjadi blur karena pukulan tongkatmu. Dicobakanlah nasihat ahli hikmah itu, dipukulkan tongkat pada air sungai itu, dan begitu muka kuda itu hilang karena air sungainya berguncang, kuda itu segera melesat pergi lagi. Sebagaimana biasa, cerita tasawuf mengandung makna yang dalam. Bahwa dalam perjalanan kita mengembangkan iman kita, ketika kita menaiki dari tangga yang satu ke tangga berikutnya, ada sesuatu yang bakal menghentikan kita di perjalanan. Yaitu ketika kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sebagaimana kuda itu terhenti karena dia sibuk memandang mukanya sendiri. Kita selalu bertarung dengan ego kita. Ketika kita mencoba mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah perjalanan, di pintu untuk masuk ke rumah Tuhan, kita tiba-tiba didesak oleh ego kita, terlempar lagi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita terhenti di situ, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena kita sibuk dengan perasaan ujub dengan diri sendiri. Al-ijabu bi-ra'yi.